Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan kami mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan doa. Namun sebelum itu, izinkan kami juga untuk mengajak kita semua membacakan Fatihah untuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang terkena kecelakaan 3 hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan juga seluruh masyarakat dan rakyat kita yang terkena Covid. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan, saya akan membaca doa di dalam syariat ajaran Islam dan bagi sahabat-sahabat yang non-muslim silakan berdoa berdasarkan agamanya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'dik wa na'udhu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khaira kullah. Ya Allah, sesungguhnya kami memujimu, meminta tolong kepadamu dan memohon petunjuk darimu. Kami berlindung dan bertawakal kepadamu dan kami memujimu dengan segala kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat, salam dan keberkahan kepada hamba Nabi dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni pula kedua orang tua kami dan sayangi mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka radaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udhu bika min sakhatika wal nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridha dan syurgamu serta semua ucapan maupun perbuatan kami yang bisa mendekatkan kami kepada syurga. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan nerakamu serta semua ucapan maupun perbuatan kami yang bisa mendekatkan kami kepada neraka itu. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi hadha syahr al-haram wa khussana fihi bil ajri al-wafir wal ata al-jazil. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang diterima semua amalnya di bulan kemuliaan yaitu bulan Muharram ini dan berikanlah kepada kami pahala dan anugerah yang melimpah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun wa na'udzu bika min syarri ma ista'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimohonkan oleh hamba dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba lain yang soleh. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang mereka pernah meminta perlindunganmu daripadanya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah,
Perbaiki agama kami yang merupakan penjaga semua urusan kami. Perbaiki dunia kami, ya Allah, yang menjadi tempat kami mencari nafkah. Dan perbaiki akhirat kami, ya Allah, karena hanya kepada-Nya kami akan kembali. Dan jadikan kehidupan kami sebagai penambah semua jenis kebaikan. Dan jadikan kematian kami sebagai pembebas. La ilaha illa anta, ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan. Maka jangan Engkau sandarkan kami untuk mengurus diri kami walau hanya sekejap mata saja. Dan perbaiki oleh-Mu, ya Allah, semua urusan kami. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'.